Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemuan kurma 2 ini satu, itu yang belum berbuah. Ini ada yang udah berbuah nih, tanggal 10 Agustus 2022. Ini pohon kurmanya di dekat jembatan kereta di depan WTC Mangga 2. Jadi ini di pinggir kereta persis ini. Nah, ini dia kita lihat. Ada 4 tandan. Senang sekali bisa ketemu pohon kurma berbuah di Indonesia. Jadi semangat petani kurma Indonesia bahwa kurma bisa berbuah di Indonesia. Ini satu pohon yang berbuah. Jadi kayaknya jantannya nggak ada ini. Jadi kita jadi semangat tidak ada jantannya bisa jadi buah. Alhamdulillah semoga berkah. Kita lihat nih, senang sekali nih. Nah, ini tingginya kurang lebih 10 meter ini. Kurang lebih 10 meter. Ini berbuahnya itu tidak serempak bareng. Jadi ada yang paling bawah itu udah ada yang masak, ada yang coklat. Nah, di yang bawah ini ada yang coklat ini. Itu yang masih hijau, ini yang udah agak mengkel kuning juga. Ada yang masih kecil-kecil nih di sebelahnya itu. Nah, ini sebelahnya kecil-kecil. Jadi kayak pohon kelapa. Tuh. Semoga kurma Indonesia berbuah seperti kelapa, terus nggak kenal musim. Jadi semangat petani kurma Indonesia bahwa kurma bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia. Inilah bukti kurma bisa berbuah di Indonesia. Nah, kita ada 4 tandan ya, 1, 2, 4 itu ya. Itu gedung WTC Mangga 2. Saya itu ada di seberangnya nih, seberangnya WTC Mangga 2. Alhamdulillah, semangat petani kurma Indonesia, sukses selalu, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.